Halo teman-teman Carforia, hari ini saya sudah bersama Om Rizky untuk ngobrolin nih mobil yang cakep nih, Mazda 323. Ini keren banget nih mobilnya nih. Halo Om. Halo Om. Thank you ya. Sama-sama Om, thank you banget juga nih. Ini rumahnya deket, tapi untuk ketemunya susah. Iya benar, padahal tinggal nyebrang doang Kalimalang. Mazda 323 cakep banget nih. Nah gitu kan sekarang masih jarang lah ya orang ada yang main 323. Iya. Nah semakin saya lihat kesini-sini, ternyata kalau Om Rizky tuh udah kelelep nih sama 323 nih. Bukan kecepet lagi nih kalau saya bilang ini kelelep. Yeah. Dan itu gak pernah dibayangin sama saya, ternyata 323 rapinya segini banyaknya ya. Yeah. Gitu loh. Nah nih Om, ini sekarang kita langsung dulu nih, kita ngomongin modifnya dulu deh ini Om. Ya. Om, ini Mazdanya apa nih? Saya ini suka salah nih, ada Rantis, ada Familia ya. Ini Familia. Nah, oh ini Familia, tahun 97. Oke. CC-nya berapa nih Om? 1800. Oh kenceng ya, kayak ini ya. DOHC. Kayak AE ya, kayak S112 gitu ya, Corolla. Iya, yang temennya iya sih, DOHC juga. DOHC benar-benar asal-usulan DOHC sih. Ininya ya? Oh. Kira 16 Om. Kenceng juga. 18. 18. Iya, iya. Nah ini, kita sekarang lihat dari depan nih Om ya. Ini depan juga sih saya, lihat ini kayaknya udah beda nih, walaupun sekilas-sekilas kayak mirip, tapi pasti beda nih Om. Beda. Apa nih? Ini yang kelihatan, ini DDM. Lampu. Headlamp. Ini di smoke apa aslinya nih? Aslinya itu kan full kristal gitu. Bawaannya tuh? Bawaannya. Oh, bawaannya udah kristal? Yang Koito Jepang nih, JDM-nya nih. Nah, cuman saya housingnya depannya saya smoke. Oh, jadi waktu Om, ini emang udah JDM, tapi sama Om di smoke lagi gitu? Iya, dapetnya sih depannya nih, ini nih, chrome gitu kan. Oh, gila udah susah barangnya di smoke lagi. Iya. Ya. Padahal kalau jadinya gagal, susah ya. Edan. Iya. Oke. Terus? Sen. Ini? Sennya USDM. Loh, ini bukan asli terus dicat orange? Bukan. Wah. Ini ada mata kucing ini. Kalau Om lihat. Oh, ini ya. Iya, ada set markernya. Oh, kalau yang bawaan? Nggak ada. Udah gitu dia agak jendol di ujungnya. Ini rata, terus ada... Oh, ini nih? Sudut? Sudutnya. Ya ampun. Kalau dipikirin, kalau difoto mah kayak di pilok aja gitu. Ya, sama orange kan? Iya. Sebelumnya kan saya pakai kayak gitu tuh. Tandaran, saya semprot pakai Yamaha Orange gitu kan. Saya cari-cari, IB. Oh ada nih USDM-nya. Coba kode partnya masukin, oh sama. Udah saya order aja langsung. Nih. Berarti Om kalau mau foto ini harus dari sini Om. Foto depan harus biar kelihatan ya. Iya, set markernya. Oke, terus. Nah ini? Ini punyanya Nissan X-Trail. Washer headlamp. Tuh kan, orang biasanya pakai dummy. Pake dummy. Okay. Ini pakai X-Trail. Yeah. Ini dihidupin? Ini belum, karena motornya belum dapat yang pas buat dudukannya di sini sih. Oh, gitu. Gede ya? Lagi nyari-nyari yang tabung itu yang kira-kira bisa masuk. Nah, tapi kalau ini sekarang udah ngebor? Udah ngebor, udah bolong. Udah bolong? Udah bolong. Jadi bukan yang 3M ya? Bukan, bukan. Bolong nih udah. Udah bolong. Tinggal nancepin selang, pasang motor, nyala. Oh, jadi sekarang kendalanya belum dapat si tabung sama motor yang bisa masuk di dalam sini ya? Iya, cari yang ngepas gitu. Soalnya kalau digabungin sama... Ini ya, yang... Washer itu masih lemes dia karena kejauhan juga. Kejauhan. Ya kan? Terus turun ya bagi kan udah gitu pelan pasti. Benar-benar tadi tuh ngeliat kok tumben ya ada dummy tapi ini tebel nih. Biasanya kan kalau dummy pendek-pendek ya. Yeah. Terus dari bahannya aja kelihatan beda. Beda nih plastik di bolong kan? Tuh ada tuh washernya. Beneran kan dibikin serius. kan bahaya nih. Terus apa lagi? Fog lamp. Oh kalau bumper? Bumper aslinya begini. Oh asli gini, termasuk sama lipsnya juga? Iya, ini sebenarnya bukan lips dia sebenarnya, cuma dibagi warna aja nih. Emang begini bentukannya udah. Oh gitu. Tapi dia aslinya emang begini di sana pas keluar, tapi akhirnya bikin suara ada. Oh aslinya emang udah ada jenggotnya lipsnya. Iya udah begini. Ya. Cuman ini biar lebih kental lagi sama Om Rizky ditemin. Ditemin, kesannya kayak pakai lips. Iya. Iya. Padahal iya bener. Kalau dipegang baru nih, baru nih nggak ada belahan. Nggak ada kan? Iya. Iya. Emang begini. Wah, jago kreatif. Gitu. Terus fog lamp. Fog lamp orinya. Nah kalau yang ini kan kayak kristal juga nih fog lampnya yang Familia. Nah, kalau yang Lantis sih dia kaca, yang kayak kaca banget garis-garis gitu. Oh yang lama ya? Yang kayak lampu-lampu 90-an Iya. Itu Lantis. Lantis. Tapi secara bentuk sama? Lebih agak beda dikit sebenarnya. Oh jadi memang nggak akan bisa masuk juga ke sini Om. Jadi kalau yang Lantis itu? Bisa aja pakai frame. Ini kan frame kayak frame Lantis nih saya. Oh ini? Yang hitamnya ini? Hitamnya? Hitamnya kayak punya Lantis. Sebagai frame Lantis, saya masukin. Harus mikir ya Om ya? Iya. Wah, gitu ya makanya. Iya. Harus dikulik ya ini ya. Harus dikulik.
Jadi sebelum pakai ini model kayak mobil gitu Om ya, yang ada udah dekok tapi terus tutupan plastik. Iya, gitu ya. Ada cover ya. Terus itu dipotong, berarti itu potong. Potong. Gitu. Udah template. Oh iya, nih. Ori Mazda JDM. Wah iya. Nih ya, nih Mazda. Mazdanya timbul dia. Iya. Nah ini Om saya pernah nih waktu itu mau beli Om. Udah nyaris beli lah, tapi waktu itu emang karena harganya buat saya kok mahal ya. Nah terus dia ada foto di mana tulisan ininya beda, jadi dia kayak cuma pakai stiker ya. Iya, terus saya bilang, wah harganya mahal kok, tapi pakai stiker nih gitu. Yeah. Saya bilang, cuma saya mikir malas aja ya ini udah beli mahal ketipu gitu. Nah makanya sekarang saya ngeliat yang ini, beda nih. Ini kok ini kelihatan bagus nih. Kalau yang kemarin tuh kayak orang tuh kalau ngeliat deket tuh kayak orang kelihatan ya, kayak orang handmade terus pakai ini terus. Ya mungkin dia, oh ini lagi tren, jual mahal kali iya, ya gitu. Saya jadi mikir gitu, ngeliat ini, wah untung gak beli. Thanks ini mau ketemu. Iya sih. Ini tetap Om? Sama. Ini ganti juga. Oh. Ganti yang punya Mazda BH yang Malaysia 95. Logonya. Loh, maksudnya kan udah begini logonya? Iya, logo yang lantis begini. Ada familia yang logonya udah kayak ini nih. Kayak burung camar gitu kan. Tadi saya pakai itu, yang burung camar. Oh gitu? Oh, yang diganti logonya aja tapi ini? Enggak, ganti sama gregel-gregel saya ganti gregel-gregel ya. Ini tuh, ini segini Om ya? Iya nih, segini ya. Oh gitu? Ganti. Oh, jadi bukan ininya doang ya? Bukan. Jadi semua sama ini ganti. Karena saya bareng waktu itu beli bagasi yang JDM. Tuh. Nih ya, dulu saya sempat dikepikir main 323 kayaknya aman, nggak ada racun. Nih ngobrol segini aja ternyata. Ya itu sama kayak saya waktu awal dulu kayak gitu, awal-awal ngambil ini kan, kenapa ngambil ini ya pikirnya nggak ada racun nih, sama persis kayak Om pikirannya. Kalau Honda Toyota banyak kan? Banyak kan? Ini aman nih, ya? Aman nih. Yeah. Tapi ini baru segini aja udah nih. Udah ada? Ada temen yang dulu pas awal ngambil gitu kan? Ya kan, kemakan omongan kan, kata siapa, nggak ada. Bareng-bareng ya, katanya. Sama-sama nggak ada yang mainin, nggak ada mainannya gitu. Ini baru segini aja udah banyak nih. Udah banyak, udah baru depannya. Iya, baru depan doang. Ada. Oke, terus apa lagi Om, depan? Udah sih, depan itu doang. Udah semua ya? Udah semua. Oke, sekarang tuh. Samping lah ya, kita dari ini ya, velgnya ya. Yuk, kita lihat sampingnya ya. Nah, nih, sekarang dari sampingnya, apa aja nih Om? Ini yang kelihatan sih pendek sih Om nih. Pendek nih. Yang udah kelihatan pendeknya dulu nih. Nah ini sekarang nih pendek gini, racikannya gimana nih Om? Racikannya custom semua ini masih. Oh gitu. PR-nya pakai apa? PR-nya pakai BMW seri 3. Depan belakang. Depan belakang, cuma pakai PR BMW bagian depan semua. Oh. Oh depan semua, jadi belakang pun pakai depannya. Pakai depannya BMW juga. Gitu. Potong. Oh, tetap potong. Tetap potong. Berapa jari itu? Oh, ini agak banyak nih kayaknya waktu itu. Yeah. Kurang lama tinggal 2-3 ulir apa. Yeah. Oh, gitu. Oke. Okay. Terus yang keras, soknya di custom. Soknya pakai XLG kayak bak Jepang. Custom mangkok naik, kaki naik. Oh, gitu. Jadi biar tetap iya, yeah. Apa goyangnya masih apa bisa dapat itu masih dapat kan travelnya kan. Kalau ada yang lagi pakai Mazda terus mau mendekin, mendingan nanya Om Rizky deh. Daripada trial error. Yeah. Kalau menurut saya ini mobil masih enak, dengan pendek gini masih enak. Dan saya tuh suka, ya kemarin saya follow Mas Rizky kan ya. Masih ini mobil masih jalan-jalan. Bukan garasi Queen. Bukan ibu mobil harian emang. Harian, mobil keluarga. Pakai ini. Iya, teranak, antar orang tua, antar istri. Mau kemana urusan nih? Iya, semua ini mobil. Makanya kalau mau mendekin, daripada trial error sendiri, ini bisa nanyalah sama Om Rizky. Iya, makanya ada beberapa temen sih udah ngikutin sih. Karena kan awalnya dari saya kan. Kok bisa gitu, nggak gesrot, gimana caranya, penuh, tetap nyaman. Udah. Iya. Ada 4-5 mobil lah. Iya, daripada mikir sendiri. Dan sekarang velgnya nih. Ini pakai apa nih Om? Pakai Starform. Ini Starform ya? Starform. Tapi custom. Oh gitu? Dapat juga gak ada dopnya. Oh. Cuma ini single PCD, 16. Banyak kan double PCD tuh, ring 15 tuh. Oh ini 16 ya? 16. Jarang juga dong. Lebar ini. 7, ET-nya 20. Nah. 20? Susah nih. Langka juga. Ini 195, 50.
Oke. Nah, ini bisa dapat fitment gini, dalamnya pakai apa? Spesial lagi, Om? Enggak, kalau yang depan. Oh, karena 20 udah pas nih. Udah pas ini begini. Mantap. Alhamdulillah, main lah, Om. Kalau ini velg jadul. Iya, tapi cocok lah, Om, sama mobilnya. Uh-uh. Kalau rem masih standar. Standar apa? Masih kalau rem. Belum, belum. Gitu belum ya. Belum BBK belum. Ininya waktunya belum. Terus apa lagi nih, Om, kalau dari samping, Om? Udah, paling spion ganti retract. Oh, aslinya enggak? Aslinya enggak. Oh, tapi aslinya dia yang ini ada per dong. Iya, bisa lipat. Lipat manual gitu ya. Manual. Ini retractnya pakai punya siapa? Pakai mesinnya, pakai punya expander apa ya dalamnya? Oh, jadi bukan ganti misalnya kayak tadi tuh ini punya Filipin, punya JDM enggak? Enggak. Oh, jadi ini custom ya? Custom. Tapi tombolnya ori. Sama ada pakai punya Mazda 8 kalau enggak salah ya. Suitnya sama. Iya, kan kalau mau ngelipat pas misalnya kita parkir, ini kalau kita berhenti, ini kayak gini nih, kalau mau dilipat berarti mencet tombol. Mencet ya? Tombol. Dulunya nggak ada dong? Nggak ada. Nah, Om pakai tombolnya si Mazda 8 itu? Mazda 8 itu. Oh. Dia sama, masuk ke rumah suite. Ya, ini sama. Oh gitu. Oh, jadi diganti sekotakan gitu? Kotak gitu aja, segitiga gitu. Jadi buat ngatur kanan, kiri, atas, bawah sama pencetnya. Oh, ya, pokoknya tombol itu jadi. Tombol itu. Oh. Suite-nya itu kita ganti. Oh, jadi kalau ada yang punya... Ini nih si apa? Ini Familia ya? Familia. Familia. Tapi masih ininya masih enggak retract terus ngelihat mobil Om Rizky, oh masih sama aja. Iya. Tiba-tiba dipencet. Iya. Kok ngelipat? Kok ngelipat gitu. Iya, sama bentuknya sama emang. Gitu ya. Cuma kelihatan ada logo kecil spion ngelipat oh, gitu. Oh iya. Itu doang kalau yang ngehin. Gila nih makanya nih. Keren-keren. Dan ini kaca filmnya, ini juga kaca nih, film ya. Pakai Durable Pro 20%. Apa nih? Durable. Durable. Oh, ini apa sih? Biru ya, Om ya? Hmm? Kayaknya agak bukan hijau ya? Bukan. Agak biru ya dia. Kayak agak biru dikit, heeh. Ah, ini 20, Om. 20. Bukan 40 ya? Bukan. Main gelap ya, Om ya? Iya. Oke, 20-nya enggak terang banget kan? Iya, 20-nya. Durable mereknya. Durable Pro. Oh, ini screen sama ya? Sama. Oh, ini dia di atasnya yang kayak ya mobil dulu nih ya, yeah. Ada gradasi biru ya. Yeah, aslinya itu. Keren-keren nih. Masih ada gradasinya. Masih ada gradasinya ini gradasi birunya. Jadi kayak zaman dulu ngaca film ya. Yeah. Ini enggak usah nih dulu, udah ada. Dulu saya waktu pada saat itu tuh pakai Panther kan. Beli deh kaca film yang segini. Itu masih gitu doang kan. Yeah. Ya, ada tuh dulu biru hijau enggak salah ya. Iya. Iya. Oh ini udah. Yang penting dari jauh. Kelihatan. Kacanya kaca gradasi. Iya benar. Oke. Udah kalau ini sih sama ya Om ya. Handle pintu semua sama. Sama ya? Itu mah sama semua. Oh oke. Okay. Iya udah. Di samping udah Om semuanya. Gak pakai side skirt juga ya? Gak ada samping polosan. Molding emang. Juga nih bawaannya ya. Bawaannya molding bawaan. Ini juga emang bawaan dia. Bawaannya. Ini. Udah bawaannya kalau itu. Dan ini gak di rumah nih aslian. Aslinya nih, ini lampu sen ini. Asli. Asli ya. Aslinya. Enggak salah ketipu kayak itu tuh. Oh enggak, paling enggak asli nih. Ini asli ya. Asli gitu. Asli enggak diganti kalau itu gitu mah. Ya. Emang begitu, enggak ketipu kalau itu mah. Ini doang yang nipu. Yaudah, sekarang kita lihat belakang nih yang ini juga enggak kaleng-kaleng nih bagasinya ya. Iya. Nah, Om, sekarang kita obrolin bagian belakangnya nih, ini yang ini juga. Udah deh, ini saya yakin saya pasti ketipu deh nih. Apanya nih? Ketipu apanya? Barang-barangnya nih. Yeah. Tapi yang paling saya sering lihat bahwa dari yang apa perbedaannya nih sama yang sering saya lihat yang beredar di Indonesia ini nih, spoiler nih. Ini kayaknya baru ini deh saya ngelihat ini pakai spoiler. Maksudnya gini, kan banyak loh pakai spoiler macam-macam. Yeah. Tapi yang proper dan saya curiganya jangan-jangan nih. Ya, apakah itu JDM atau apa? Kayaknya ini nih. Iya. Bener? Bener. Ini spoiler apa nih? Jadi ini kayak original aftermarket gitu tuh. Jadi ya. Emang apa dari mana nih? Aslinya ini ada di mobil yang di mana nih? Kayak gini. Nah ini nggak tahu nih asli di mana nih. Katanya sih di dia juga, cuma nggak ngerti makanya. Oh. Katanya universal aftermarket original katanya. Oh, tapi ini emang bener buat dia kan dia? Ini pakai bracket ini, nggak pakai bor. Pakai bracket masangnya. PNP. Oh, kesini ya, samping iya, ya? Iya, ke samping tuh ada bracketnya. Jepit. Oh, iya, benar-benar. Nanti kita lihat ya dari dalam ya ini. Ya. Jadi enggak bukan yang bor gitu ya? Bukan bor, bukan 3M. Bukan 3M double tip, bukan. Oh, nice. Makanya PNP banget kan, proper gitu. Iya, kalau dia ada bracket,
nggak, bukan buat Mazda, ada kemungkinan tidak akan cocok kan? Iya. Benar-benar. Itu. Terus ini ada lampunya, ini nyala om? Nyala. Ya, udah deh, ini makanya udah bener nih. Bahannya juga kan beda tuh. Iya. Bukan fiber yang bikinan gitu, bukan. Bahaya nih mobil ini. Gila, terus apa gini om? Ini lampu om gimana nih om, lampu? Lampu, ini yang JDM-nya. Oh gitu? Oh itu. Oh. Saya ganti bareng sama bagasi kemarin. Tahu kan? Ini? Mm-mm. Bagasi ini? Bagasi ganti. Kenapa diganti om? Karena beda sama yang lokal. Ini JDM. JDM USDM tuh kayak gini. Bedanya? Bedanya lubang kuncinya, garnisnya lebih panjang, frame plate-nya buat lubang tempat plat nomornya kecil, ngepas, ngefit. Duh, kalau yang lama begini nih, lurusnya. Nggak ada ini? Nggak ada cegok? Nggak ada, nggak cegoknya. Lebar. Oh, jadi kalau yang lama... garnisnya di sini doang nih. Oh, jadi sininya lebih... Ya, rongga ini lebih gede gitu? Lebih gede. Terus lubang kunci di sini. Jadi ini mindahin? Lubang kunci ini digeser gini? Ini kan ganti sama bagasinya. Oh iya. Jadi nggak perlu geser, oh, udah. Tinggal iya, PNP aja pasang. Ya ampun. Kan? Saya tuh cuman waktu itu ngeliat... apa, Om Rizky? Wah, garnisnya jadi pakai putih nih gitu. Cuman, ya sudah, ganti garnis. Nggak kepikir, Om. Kalau ternyata ini nih, bentuknya udah beda. Iya. Ada yang lokalnya juga putih kan, aslinya putih juga kan? Nah bener kan, aslinya putih kan? Cuman dia sampai sini doang, lubang kunci di sini. Mau buat plat nomornya panjang. Ya pokoknya masih sama yang lama lah bentukannya. Mirip-mirip. Oh, makanya... Saya mau pakai frame plate JDM di garnis yang lama nggak bisa, karena kepentok sini. Jadi tengangkang, nggak masuk. Gitu. Pekaranya itu sih. Bukan gara-gara mau masang plat nomor, ganti bagasi ya? Ganti bagasi, ikutin depan. Yang lebih gak ketahin lagi, ada sih yang kuning itu. Kayak yang punya lantisnya tuh, yang BH95. Uh-huh. Ini kodenya kan kalau mobil ini, di Malaysia tuh Mazda BH. Di US-nya Mazda Protege. Hmm. Di Etude, di Afrika Etude apa-apa gitu. Di sini Familia, gitu. Hmm. Ada yang kuningnya nih. Tetap kayak lantis gitu sama, cuma lebih panjang. Sebelumnya saya pakai yang itu. Ini kuning juga. Dua versi saya, USDM itu, ini JDM. Wah, gila, gila. Gitu. Dua versi. Makanya nih, tadi saya bilang depan ganti grill ya, karena ngikutin ini. Gitu. Dapatnya saya bagasinya, logo yang lama. Mazda ini ya. Mazda ini. Saya ganti, tadi burung camar. Aduh. Goks. Terus, nah ini? Ini sama kayak depan. Oh iya. Cuman di cat aja cat ya. Cat doang digarisin. Dan keren. Eh, berarti mobil nih emang looks dasarnya tuh bukan looks apa maksudnya? Ya dari awal emang udah sporty om ya. Iya, udah. Ya ini kalau pinter-pinter kayak om gini kan bisa ngapa? Iya. Bisa ngapa pakai lips kan? Pakai lips kan? Padahal mah bukan. Emang aslinya udah begitu ya? Aslinya begini. Cuman karena sewarna kan jadi enggak begitu kelihatan. Iya. Oh iya. Gitu dibikin gini kayak kelihatan kayak nongol, emang bentuknya udah nongol nih. Nongol gini ya maju. Maju. Keren. Oke. Udah. Terus apa? Ini knalpotnya yang kelihatan nih. Knalpot. Knalpot header om? Oke, header. Full header. Reson ganti full. Exhaust ganti depan ke belakang, ganti pipa. Oh gitu ya. Ini pakai apa nih om? Ini pakai HKS. Original. Originalnya. Jepang. Makanya suaranya enak. Enaknya bassnya ngebass, bukan... Iya, bukannya gitu deh. Pokoknya kalau bahas yang beneran lah gitu. Iya, saya pernah ngalamin sih pakai yang lokal, custom gitu. Oh. Gak bisa bohong sih. Digasnya kalau ini tetap ngebas, kalau yang lainnya kan digas pecah tuh. Jadi enggak, tetap aja bulat. Gas mah. Produk mah gak bohong lah kayak gitu ya. Iya. Gitu, terus apa lagi ya? Ya udah ini. Udah sih paling ini sensor parking mah bawaan waktu itu. Sensor parking mah tambahan ya? Tambahan. Ini nih. Ini paling nih. Elat tiang. Third backlight. Wajib nih mah ini udah obat ganteng dah ini ya. Oh tapi sebenarnya dia udah ada third backlight memang. Udah ada third backlight. Wah, ini berarti ngeremnya aman ya dalam ini. Nah, ini tadi nyala semua nih keramaian nih. Cuman saya enggak nyalain akhir yang ini. Oh, yang ini hari ini nyalain aja tengahnya pakai ini aja. Oh, tengahnya pindah sih. Iyalah lebih. Tadi kan ini sama ini nyala. Setelah pakai hela. Oh, kayak bus malam ya kalau ngerem. Rame banget. Iya. Mana kalahin ya inilah. Iyalah. Biar jumawa pakai ini. Ini kan emang semua orang pakai. Enggak pakai, iya. Kalau itu kan bisa pasangan. Iya, benar. Gitu. Oke, keren. Apalagi om di belakang. Ini aja sih om ini tambahannya kan om ya. Apa? Kalau sensor.
Iya, sensor tambahan sih, itu doang udah sih. Iya, itu kan bumpernya tuh bagus deh. Semok. Cakep-cakep. Gitu. Oh, ini om, antena ya? Antena ini emang aslinya. Masih nyala gak sih, Tom? Masih, kalau radio. Radionya naik ya? Naik. Gila. Kalau CD, USB, turun. Nih, salah satu pernak-pernik mobil 90-an yang saya seneng, itu tuh antena belakang. Antena belakang. Apalagi kalau yang Matic itu tuh, nyalain radio naik. Iya. Iya kan? Begitu dia radio mati, turun. Turun, wah, iya. Kalau tahun segini masih hidup, wah buat saya tuh mes. Salut-salut deh kalau itunya masih hidup. Oke, om, kita sekarang lihat dalam ya. Boleh. Nah, nih sekarang kita ada interiornya nih. Iya. Dari pas masuk aja, udah ajib nih dari tempat duduk. Dari sofanya nih udah ajib nih. Nah, ini pakai apa nih, om, Recaro-nya nih? Recaro LS Type B apa? Type B, nggak salah ya. Slider. Slider ya? LS Slider. Nah, ini pakai yang model bantal model ya? Model bantal. Jaring ya? Bukan. Ini sih berarti bisa di-style ya, om ya? Bisa style, bisa naik turun. Ini enak nih. Ini juga nih, Recaro yang saya senang emang yang headrestnya bantal nih. Memang kalau dari belakang, kalau pakai yang jaring, itu lebih kelihatan lah ya. Kelihatan gagah lah. Gagah ya. Gitu, cuman Recaro. Dia statis ya, om ya? Statis, ya. Oke. Terus ini nih, steer nih. Steer. Ini apa nih, om? Lagi pakai personal nih. Oh, boskitnya nih? Boskitnya Jepang, HKB. Iya nih. Ini mah produk lama nih. Produk lama. Iya kan? Berlama. Masih dapat ya? Dapat. Jepang asli. Ini berapa sih, 14 ya? Ini ring 14 ya? Itu sih enak ya. Apa 14 setengah ya? 365 mm yang salah ini deh. Oh, tapi sama aslinya lebih pendek ya, Om ya? Lebih kecil. Lebih kecil lah. Lebih kecil. Ya? Cuman kan ininya lebih enak pegangannya juga. Pegangannya, ya. Pegangannya. Cocok nih. Oke, terus apalagi nih head unitnya nih. Head unitnya pakai Alpine. Ini pakai Alpine 9886. Oh. Udah deh, nggak usah pakai double din lah ya, nggak usah nih mah, kuadratnya begini udah, nggak usah nyalain kuadrat ini mah. Terus ada yang ini enak 90 banget nih ya. Nih, iya nih ya, lampu baca buat belajar. Iya, nah kemarin bikin gimana nih, langsung apa ACC ini. Iya bener, takutnya lupa ntar. Terus apalagi nih, om, apalagi udah sih ini ada yang kelihatan ini nggak mungkin kalau Om Rizky susah dicari. Ah, nih ya, di sini ada telepon nih. Gila. Motorola. Niat banget sih lo. Ini barang kan kagak murah nih. Iya. Udah, terus tadi udah. Itu ya. Oh, ganti seat belt doang, biru. Oh iya. Itu pakai apa nih? Burger apa ya? Ininya ya, mereknya ya. Depan belakang. Depan belakang biru. Oh, terus ya itu tadi ya. Helat tiang. Speaker ya. JDM tuh speaker. Merek apa tuh? Itu Clarion Adzes. Adzes tuh versi Jepang ya. Di sini Clarion. Oh gitu. Oke, terus udah retrek apa lagi nih, om, kalau map light-nya tuh enggak. Oh, nah kan kenapa ini rubahan juga? Enggak rubahan juga sih, kadang ada yang begini sih. Tapi ini aslinya begini. Aslinya begitu. Oh, iya, apalagi nih, om, dalamannya. Red flare tuh JDM. Oh iya, ini ada red flare-nya. Iya, JDM. Benar. Yang JDM itu udah iya. Sih. Apalagi ini mobil emang harus diobrolin baru deket buka nih. Gila. Iya deh. Yeah. Ini jadi interior udah semua nih, om ya? Udah interior sih itu aja sih, om. Oke. Nah, tadi kan kita udah omongin nih semuanya ya. Dari depan, belakang, sampai ke interiornya. Jadi kalau orang sekilas ngeliat, wah main Mazda enaknya begini doang. Wow, begitu dibacain baru. Oh, paling kan ya itu. Pasti oh pakai Recaro ganti setir. Iya, standar lah. Pasang helat yang oh cuman gini-gini doang. Oh, mbak nanya lampu sen baru tuh. Baru tuh. Ganti. Ganti bagasi baru. Iya. Oh, ganti tuh. Dan buat daily mah udah enak banget. Emang buat daily. Gitu. Nanti kasih dingin. Iya, Jakarta ya. Iya. Makanya ini udaranya nih kayak gini nih, kalau teman-teman ngeliat ini kita perlu koprot nih. Iya nih, diam aja keringetan. Iya. Udaranya sih mendung, tapi kagak ada anginnya sama sekali. Parah gitu. Iya, Om Rizky, thank you banget ya sama-sama, waktunya ini. Siap. Ini udah diobrolin. Iya, makasih juga nih sini. Mobil biasa begini masih mau di. Mobil biasa. Ini kalau dilihat kan simpelan aja, standar. Ini kan buat something, Om. Iya, benar juga ya. Iya. Simpel sesuai ya. Sesuai. Simpel buat something. Nah, ini kalau mau lihat mobil ini, IG-nya Rizky KND ya. Rizky KND, Candy Garage. Ada dua ya, satu lagi? Apa dia? Ada sih. Oh, ya, kalau nama itu kan kayak di garas, nama itunya Rizky KND. Oh, ya, KND. Nanti adalah ini muncul ini tampilannya nih gitu ya. Kalau terus kalau mau
ngelihat langsungnya, ini suka ada nih di sarafan nih. Ada. Suka datang nih. Cuman kadang orang kemana, mobilnya kemana. Om Riki, terima kasih. Sama-sama Om Riki. Terima kasih banget waktunya. Sama-sama. Ini buat teman-teman juga, terima kasih udah nonton episode kali ini. Saya Riki dan Om Riki pamit. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.